أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ramai malam ni. Subhanallah. Saya ni kali ketiga saya datang ke Melaka. Jadi saya ada belajar perkataan baru. Mungkin logat Melaka mungkin. Jadi tadi saya telefon dengan dekat hotel ni, saya minta selimut. Lepas tu dia kata nak gebau apa? Gebau dia panggil. Nak gebau, saya kata, ha, gerbau? Gebau tu rupa-rupanya selimut. Ha, perkataan baru. Banyak lagi kita nak kena belajar sebenarnya. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, pertamanya syukur kepada Allah SWT. Kerana di bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Malaysia, antara negara yang paling banyak membuat sambutan Maulid ataupun berselawat secara ramai-ramai. Macam tadi kita dah buat selawat sedikit, betul? Yang makcik-makcik semua pun selawat, pakcik-pakcik pun selawat lah juga. Dengan semangatnya kita buat. Tetapi di sebalik selawat yang kita buat itu, sallallahu ala Muhammad. Kadang-kadang ada suara yang sallallahu ala pun ada. Pelbagai-bagai lagi suara yang ada. Tetapi walau bagaimanapun, setakat mana, sedalam mana kita tahu perjuangan Nabi SAW untuk meningkatkan selawat kita ataupun ketakwaan kita kepada Allah dalam perkara ini. Semua orang tahu ke kisah, kita tanya 10 orang. Bila Rasulullah SAW dilahirkan? Di mana Rasulullah SAW dilahirkan? Siapa nama ayah Nabi SAW? Siapa ibu Nabi SAW? Siapa ibu susuan Nabi SAW? Kalau jawapan ini tidak dapat kita zahirkan lagi dalam diri kita sekarang ni, ha, balik cek tu biografi Nabi SAW ni, hafal bagi ingat. Kerana jika seseorang itu memberitahu kekasih dia adalah kekasih dia, dia mengenali semua tentang kekasih dia. Betul? Adakah kita tak tahu benda pasal isteri kita? Dia kahwin dengan siapa? Oh, kahwin dengan ni, Nilofa ni. Nama apa? Saya tak tahu nama penuh dia apa. Oh, hari jadi dia bila? Saya pun tak sure hari jadi dia bila. Jadi adakah betul kita memanggil kita suami kepada dia? Saya lah, bukan kamu lah. Saya seorang lah. Semua duk angguk kepala, kenapa? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Nabi SAW beritahu dalam sebuah hadis yang masyhur. Sebelum kita nak masuk tentang perjuangan Nabi, kisah Nabi, tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan sunnah ini. Nabi kata, man ahaya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ayan fil jannah. Umum, ramai orang pun tahu. Man ahaya sunnati, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku. Hidupkan sunnah ni bukan keadaan kita buat bila ingat ataupun kalau tertinggal tak rasa bersalah. Hidupkan ini bermaksud benar-benar kita hidupkan. Mana-mana pergi pun bawa risalah Nabi, bawa pakaian takwa Nabi. Hari ini zaman yang berpecah belah orang Islam ni sikit, sebab apa? Dia duk tanya, siapa kata dalil pakai kopiah ni ada? Pulak dah. Mana dalil yang menunjukkan kopiah ni boleh dan sunnah pakai? Siapa suruh baca Yasin pada malam Jumaat? Pelbagai-bagai persoalan yang timbul sampai kita daripada orang yang tak tahu menahu tentang Yasin, tahu Yasin sebab masjid buat setiap malam Khamis, sampai orang tak tahu dan tak nak buat pun bacaan doa, bacaan Yasin. Sebab apa? Tidak ada dalil konon-kononnya. Ha, ini pun satu bahaya juga. Tidak salah untuk kita meminta dalil, bagus. Tetapi sekiranya kita berkeras atas perkara-perkara yang memberi impak yang baik dan besar ini, masyarakat kita rugi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi kata, man ahya sunnati, siapa hidupkan sunnah aku.
Hidup ni tengok ni, daripada kanan sampailah ke kiri masjid ni, majoritinya semua pakai pakaian takwa belaka. Orang perempuan senang tak kita nak nampak pakaian takwa dia? Lebih senang pada orang perempuan ke lebih senang pada orang lelaki? Ha? Pakaian, sekiranya kita nak menilai daripada pakaian, pakaian perempuan lebih nampak takwa ataupun pakaian lelaki zaman sekarang kita ni? Ha? Hai, semua tak nak mengaku eh. Ada orang ke tak eh? Pakaian kalau kita tengok orang perempuan, contoh dia berjalan, terus kita boleh tahu sama ada dia Islam ataupun dia bukan Islam dengan apa? Dengan adanya tu tudung, dia tutup dada dia, dia pakai. Kalau yang tak pakai tudung tu pun bukanlah kata kita tak, kata tak Islam, tetapi dari segi pakai keizzah, keizzahan pakaian ini, ini juga sunnah Nabi SAW yang besar. Orang perempuan yang mana yang menutup aurat mereka, mempanaskan diri mereka semata-mata kerana Allah, setiap titisan peluh itu Allah SWT kira sebagai pahala untuk diri dia. Dan sekiranya dibalik di akhirat, dia tuntut, maka akan diberi atas ke apa, pengorbanan dia di dunia ini. Itu baru bab pakaian saja, satu bab. Sebab tu Nabi kata, kalau orang lelaki sekarang ni kita keluar, ha, adik, pakai pakaian apa? Kadang-kadang yang minat bola ni macam-macam ada. Dalam ni pun ada juga pakai. Baju Chelsea lah, Jepun lah, Manchester. Macam-macam pakai. Sebab apa? Sebab dia minat kat kelab tu. Sebab dia tengok kelab tu hari-hari. Dia rasa nak jadi salah seorang daripada pemain tu. Nabi SAW beritahu, man ghashana falaysa minni au kama qala. Sesiapa yang menipu atas nama aku, dalam erti kata yang lain, yang berpakaian selain daripada pakaian aku, kalau tanya tu guru pondok, dia akan kata orang ni terpesong akidah dia. Kenapa? Tegas ni ulama-ulama dulu. Sebab apa? Daripada pakaian pun tak nampak ni orang Islam ke orang kafir. Ini dari segi pakaian. Pertamanya syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Majoriti malam ni saya tengok semua pakaian comel belaka ni. Ini dari segi pakaian baru. Sebab kita nak menceritakan tentang ahya, ihya, kehidupan Nabi SAW. Dan tuan-tuan, malam ni saya nak bawa 6 perkara, nak tanya dulu sebelum tu. Ada tak siapa-siapa pernah keluar dakwah ataupun terlibat dengan tabligh ni? Cuba angkat tangan nak tengok. Ada ke? Nampak gaya muka tu ada seorang dua. Ada ke kita? Ada? Tak pernah semua eh? Tak ada yang pernah try? Ataupun masjid ni ada masuk jemaah tak? Jemaah-jemaah ada masuk? Oh, tak ada lagi. Baik. Tetapi tuan-tuan, ada 6 perkara yang disimpulkan oleh ulama daripada India. Al-Fattani nama dia seorang, dan seorang lagi nama dia Maulana Hizbur Rahman, 2 orang. Dia bercakap tentang 6 perkara yang boleh menghidupkan sifat-sifat Nabi ataupun keadaan-keadaan Nabi pada diri kita. Bagaimana? Pertama sekali, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, fala taskul ma'asmallahi syai'a. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini kalimatu tayyibah dengan sepenuh-penuh keyakinan. Hari ini orang tak berapa nampak sangat benda ni penting. Sebab apa? Sebab kebergantungan kepada pekerjaan, kebergantungan kepada insan-insan lain, kebergantungan kepada mak ayah. Tetapi tengok kehidupan Nabi. Kenapa di awal usia lagi dah hilang mak ayah dia? Dah tidak ada mak dia, dah tidak ada ayah dia sewaktu dia lahir. Kenapa? Sebab Allah SWT nak ajar, nak bagi tahu, aku jaga Nabi. Aku jaga Nabi. Walau bagaimana susah pun, berat perintihan, kesusahan yang akan dihadapi, aku akan ada bersama dia. Aku jaga Nabi. Begitulah akidah yang nak kita ambil, nak kita sematkan dalam diri kita. Kalau tak ada siapa-siapa pun bagi aku duit, kalau Allah nak bagi aku rezeki, aku tetap akan dapat rezeki. Sebab tu ada satu kisah yang panjang. Apabila datangnya hari akhirat, akan dihadapkan satu orang manusia ke depan. Akan dihadapkan satu orang manusia ke depan, Allah SWT akan tanya dia tentang amal ibadat dia. Allah SWT akan tunjukkan kepada dia semua amalan buku catatan dia. Sebanyak berapa ni? Kita teka-teki sikit malam ni. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah sebut tentang berapa banyak buku amalan catatan kita.
Berapa buku amalan cerita kita? Ha. Ni muka alim-alim ulama' belaka ni. Ha, sama-sama kita cuba. Berapa buku amalan catatan kita yang Nabi pernah sebut dalam satu hadis? Ha. Eh? Berapa? Ha, adik, berapa? Dua? Eh, dua tu sikit sangat. Okey, ada berapa? Yang biasa kita dengar ataupun yang ramai-ramai ustaz-ustaz datang ceramah kat sini, berapa dia sebut? Ha, ni, orang muda kita. Pakai kopiah Ustaz Abdul Somad baju hijau ni. Ha. Lama termenung tu. Berapa agak-agak ni? Ha? 15. 15. Baik. Kurang tepat sikit. Okey, kita minta satu lagi. Seorang lagi. Ha, adik. Tak payah tengok belakang itu. Abang belakang tu. Awak yang kecil. Ha? Berapa? Tak apa. Tak payah. Malu. Gini tu dia. Aduh. Tanya aku pula dah. Ha, berapa? Tak apa, cuba je. Tak payah malu. 6. Suka nombor 6 kan? Okay. 6 kalau dia terbalik kan berapa? 9. Berapa buku amalan catatan kita? Bukan 9. 90? 90? 99 yang pernah disebut Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Inna Allah sayukhallisu rajulun min ummati ala ra'usin khala'ik. Allah SWT akan panggil satu orang makhluk. Mari sini dekat aku. Seorang lelaki dia kata, mari duduk depan. Mari. Falyanshur alaihi tis'ata wa tis'ayna sijillat. Lalu dibukakan kepada dia 99 kitab amalan catatan dia. Kalaulah kata ada 99 buku amalan catatan, terlepas ke kita daripada kesilapan kita walaupun sebesar zarah? Ada tak yang akan tak ditulis? Okey, ni soalan teka-teki kedua. Kalau siapa dapat, saya nak bagi hadiah apa? Wang tunai sebanyak RM50 dan juga inai nunha untuk perempuan dibawa balik. Dengar betul-betul ni. RM50, dengar betul-betul. Bukan nak main duit ni, tapi nak bagi hadiah. Sebab apa orang tu tahu? Baik, tadi kalau kita sebut, Nabi bagi tahu tis atau tis'ayna sijillat. Ada 99 kitab ataupun buku amalan catatan kita. Betul? Sekarang ni persoalan dia. Berapa besarkah buku amalan catatan itu yang disebut dalam hadis ni? Ha, besar mana? Mana ada besar ni? Dia buat love kat kita pula tengok. Macam tu dia. Mana? Ha, besar mana buku amalan catatan? Ha, besar mana? Besar ni? Tak cukup besar. Besar mana? Besar ni? Besar masih ni? Ha, sikit lagi. Bagus hadis. Sikit lagi. Ha, lepas ni dia kata besar kipas. Bukan. Besar lampu. Bukan eh. Sebesar mana? Cuba teka. Sebesar mana cik? Sebesar Kaabah? Hampir tepat. Besar satu awan lah. Sikit lagi. Eh, adik ni pandai lah. Anak siapa ni? Ayah dekat sini ke? Ada? Mana satu ayah? Oh, ayah tak nak mengaku. Ha, Masya Allah. Ayah anak yang sangat berani dan bagus. Dia kata ni sebesar awan. Okey, apa lagi? Satu lagi jawapan. Kita terima. Adik dah banyak sangat. Ha. Ha? Bawah satu langit lagi. Bawah sini sampai atas sana. Dah hampir tepat jawapan adik ni. Bijak adik ni. Adik ni hampir dapat hadiah yang akan dibawa pulang. Lagi seorang lagi kita try insya-Allah. Siapa? Ha? Sebesar langit. Jawapan adik tadi lebih hampir tepat. Okey, kita minta orang-orang besar sikitlah. Sabar adik. Adik bagus, semangat tak berhenti malam ni. Baik, kita minta. Tadi kita kata 99 buku amalan catatan. Soalnya sekarang, besar mana yang disebut dalam hadis ni buku amalan catatan ini? Ha? Besar bumi? Eh, sikit lagi. Sebesar alam? Sebesar matahari? Ha. Besar apa lagi nak try? Besar baskula, besar sekolah? Okey, apa lagi? Ha? Kita ambil satu lagi jawapan. Nah, abang. Ustaz yang pakai itu tu. Oh, ustaz lah. Janganlah tiba-tiba tak senyum macam tu. Sebesar mana? Clue dia kita bagi. Mata. Sebesar? Bukan matahari. Sebesar? Seluas mata memandang.
Seluas mata memandang. Di mana buktinya? Nabi SAW bagi tahu. Fa'alaihi tis'ata wa tis'ina sijillat. Dibukakan 99 kitab ini. Lepas tu Nabi kata, kullu sijillin, setiap kitab ini, mislu maddil basar, sejauh mata pandangan. Satunya kita boleh simpulkan dalam hadis bahagian pertama ini, bahawasanya semua amalan catatan kita, semua benda kita buat, besar ke kecil, akan ada nanti. Akan ada nanti. Lalu Allah SWT tanya kepada dia, Allah kata, atungkiru min haza syai'ah, ada tak dalam kitab ini, dalam buku kamu ini, yang aku tulis yang kamu tak buat? Azallam maka katabatil hafizun, adakah aku menzalimi kamu dalam kitab ini? Ataupun perkara yang tak ada aku tulis? Adakah tak ada? Dia kata, wallahi la ya Rab, tak ada Tuhan, tak ada Allah, semua yang kau tulis ini semuanya benar. Ini sifat orang mukmin yang pertama. Dengar betul-betul. Sekiranya ingin kita mencontohi sifat Nabi SAW, mengakuilah dulu akan kesilapan yang pernah kita lakukan. Kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan kita mengaku kepada orang lain pula. Pergi cerita ke orang ni, abang saya buat dosa, saya pernah kutuk abang, saya pernah penampar anak abang, macam-macam kita kata. Jangan kita cakap ke orang. Tapi dosa yang berkait ke orang, kita kena minta maaf lah. Tetapi secara umumnya kita kata, kesilapan yang kita buat kepada Allah ini banyak dan perlu kita bercakap dengan Allah SWT. Macam mana nak bercakap dengan Allah ni? Angkat tangan, sujud. Inilah tempat-tempat kita meminta dan memohon kepada Allah SWT. Baik, sambung lagi cerita ni. Selepas Nabi tunjuk, Allah SWT tunjuk kepada dia kitab dia. Lepas tu dia tanya, Allah tanya dia, ada tak perkara yang aku tak ada yang kau, yang aku tulis dalam ni? Dia kata, tak, semua yang kau semua yang aku buat kau tulis. Baik, selesai satu bahagian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, fala tuzlam alik fi hadzal yawm au kama qala, hari ini aku takkan menzalimi kamu wahai hamba-Ku. Lalu diletakkanlah, diberilah satu kad kepada dia, bitaqah. Dalam bahasa Arab dia panggil bitaqah, kad ni, bagi kad. Lepas tu dia ambil kad tu, dia tengok, dia kata, ma hadzal bitaqah ma hadzi sijillat, ni kad ni untuk apa? Kad kecil ni untuk apa? Dengan dosa-dosa aku yang 99 besarnya ini, ni kad ni kecil kan? Dia kata, tetapi fa'alaih, di atas kad tu ditulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama kita sebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diletakkan atas satu kad kecil. Dia pun pelik, dia kata, apa benda ni kecil ni Allah? Aku buat dosa ni setinggi gunung, sebesar matahari, buat kata adik tadi. Banyaknya dosa aku buat ni, nak bandingkan dengan kad ni untuk apa? Lalu Allah SWT kata, uhdur waznak, keluarkanlah timbangan neraca untuk kita timbang amalan ini. Diletakkan fatudu asijillat bil kaffah, diletakkan buku-buku kitab-kitab ni satu bahagian, wal bitaqah bil kaffah, dan kad itu satu bahagian. Kan kita ada neraca timbangan ataupun kita kata penimbang. Letak kad sebelah, letaklah 99 buku amalan catatan yang penuh dengan dosa. Maka apa yang berlaku? Kad yang kita nampak kecil tadi, kad yang ada tulisan nama Allah tadi, lebih berat di sisi Allah SWT berbanding dengan 99 kitab yang tak ada satu pun benda yang Allah SWT tak tulis tentang dosa kita dan kebaikan kita. Dan di akhir hadis ni Nabi kata, fala taskun ma'asmallahi syai'a, tidak ada perkara yang lebih besar, tidak ada perkara yang lebih berat melainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa kita rasa banyak hari ini, kalau kita rasa besar dosa kita hari ini, ingatlah satu perkara yang kita boleh buat. Kita ambillah keyakinan hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala yang memberi segalanya, dan kita sematkan benar-benar dalam hati kita, inilah kehidupan Nabi yang kita nak jadikan dalam hidup kita. Pertamanya, yakin benar dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Itu satu bahagian baru ni. Apa dia kata ni? Tak dapat lagi hadiah. Tak apa, kita akan sambung dengan soalan kedua. Baik, masuk pula kepada bahagian kedua, iaitu solat khusyuk dan khudu.
Apabila seorang itu solat, biasa jawapan yang kita terima, orang tanya, solat untuk apa? Ha, kita tanya adik, adik solat untuk apa? Baju merah. Ha, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Solat untuk apa? Ha. Tak apa, jangan menggigil. Okey. Ha, solat untuk apa? Ha, solat untuk apa adik? Adik ni semangat betul. Untuk Allah, Masya Allah. Benar. Ha, solat untuk apa adik? Baju songkok. Yelah, awak lah, jangan tengok belakang pula. Ha. Solat untuk apa? Ha? Solat untuk Allah juga. Ha, bagus. Biasa kita dengar, solat ini adalah tanggungjawab kita. Solat ini adalah tiang agama. Ini tidak salah jawapan. Ini tepat, benar. Seperti mana adik-adik kita jawab. Benar. Tetapi ada satu perkara yang kita kurang pandang dalam solat ini adalah untuk mengeluarkan sifat-sifat di dalam solat keluar dalam kehidupan kita seharian. Apa maksud dia ni? Pertama, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini mencegah kepada apa? Kemungkaran dan perkara yang tidak baik. Selagi mana solat belum lagi dapat mencegah kemungkaran diri kita, selagi mana solat belum dapat mencegah kemungkaran fikiran kita, hati kita, maka belum sempurna lagi solat kita kepada Allah SWT. Dalam agama ni ada satu bahagian dikatakan, dikaitkan dengan perasaan. Pertama, Nabi kata susunan Imam Hasan Al-Basri ada fadlul buka, kelebihan orang yang menangis kerana Allah SWT. Ada satu perasaan. Dalam satu lagi kalimat yang disebut oleh ulama, kullu amalin biqadrin masyaqqah. Setiap amalan ini dengan kadar-kadar kesusahannya. Kita ambil satu contoh. Kalau hari ni kita datang ke masjid berjalan kaki, tidak ada apa-apa masalah dengan kaki kita. Satu lagi manusia dia jalan kaki, kaki dia sakit, mungkin dia ni terpaksa pakai kursi roda. Mungkin dia ni terpaksa pakai tongkat untuk datang ke masjid. Soalannya, adakah sama pahala orang yang berjalan bersenang-lenang dengan orang yang berjalan dengan penuh kesusahan dan setiap langkah dia, dia doa kepada Allah mudahkan perjalanan ini? Ada tak sama? Adakah sama pahala dia? Tak sama, kenapa? Kalau kita sebut tidak, kenapa? Ha, sebab apa? Tak apa, jangan takut. Ha? Sebab kata ulama tadi bagi tahu, kullu amalin biqadrin masyaqqah. Setiap amalan dengan kadar-kadar kesusahan dia. Satu orang manusia, dia angkat tangan, dia doa, menangis di dalam doa itu, maka tidak ada perkara yang menghalang doa itu untuk istijab. Tetapi kalau satu orang dia hanya mengangkat doa dengan apa pun dia baca, dia tak faham, dia tidak merasai kalimat dia, maka doa dia pun belum tentu lagi akan diterima oleh Allah. Sebab tu antara ciri-ciri untuk kita hidupkan kehidupan Nabi, doa kita kena baik dengan Allah SWT. Ni, kita semua hari ni ada tak yang tidak berkomunikasi dalam masjid ni? Ada. Yang jenis senyap, saya tak bercakap dengan orang, ada. Pernah jumpa kau orang tak bercakap dengan orang? Hatta orang yang bisu pun dia ada isyarat yang dia sampaikan untuk memberitahu isi hati dia, untuk memberitahu perasaan dia. Betul tak? Baik. Bagaimana cara untuk kita bercakap dengan Allah SWT untuk meningkatkan hubungan kita, mendekatkan hubungan kita dengan Allah SWT? Allah berfirman dalam Al-Quran, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Agama ini diseru dengan hikmah baik, dengan contoh tauladan, dengan perkara-perkara yang cerdik supaya orang ini tidak benci pada agama ini. Itu satu bahagian. Dan Allah SWT berfirman lagi, Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ni tuan-tuan, ni Tok Guru Pondok mungkin ada di sini. Saya lupa nak muliakan tuan guru yang ada, datuk-datuk yang ada, datin-datin yang ada. Apabila seseorang itu berdoa pada Allah SWT, kalau dia tak masukkan dua ciri ini, sukar untuk doa dia diterima dengan baik. Apa dia? Allah bagi tahu cara kita nak berdoa. Dengan manusia pun kita cakap baik-baik, kita cakap kasar-kasar. Kalau anak kita datang kat kita, dia kata, ya Abah, pergi beli sekarang belon ataupun kereta warna merah yang saya nampak kat bandar tadi. Beli sekarang Abah. Dia pergi kat mak dia, mak, keluar sekarang pergi angkat makanan kat luar tu, adik lapar. Agak-agaklah tuan-tuan, puan-puan, kita respon macam mana ke anak macam ni?
Kita suka anak macam ni kan? Tak suka. Anak sendiri pun tak suka. Sebab apa? Kasarnya perkataan kepada mak ayah. Tidak kenalnya kedudukan dia sebagai seorang anak. Allah bagi tahu cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkait rapat dengan macam mana kita komunikasi hari-hari jugalah. Kalau ada satu orang kedai, orang yang jenis biasa tak kita beli makan-makan dekat kedai kan? Orang yang pakai kopiah sejuk je kita tengok muka dia. Sejuk, jadi dia pun masak elok, dia kata terima kasih. Masya-Allah cantiknya pakaian akak hari ni. Nah, orang perempuan especially ni kalau ada orang lelaki lain puji kat luar, dia akan ingat sampai bila-bila. Kita yang duk puji dia 10, 100 kali dah sepanjang hidup ni, dia tak ingat. Dia duk ingat perkataan yang kat luar. Dia kata, abang ni abang tengok tu yang jual roti john tu. Dia cakap baju ai cantik, abang cakap dah lama tak cakap baju ai cantik. Padahal kita ni duk puji hari-hari dah. Tapi begitulah. Asam garam dalam perkahwinan, betul? Oh, angguk semua ni. Betul lah. Saja je tagline tadi, betul pun je. Baik. Apabila orang cakap pada kita dengan perkataan yang baik, dengan nada yang baik, apa yang berlaku? Kita menerima dengan baik. Bahkan nanti kalau dia balik rumah, dia akan buat marketing untuk orang tu pula. Dia kata, lain kali jangan pergi beli dah kat mana-mana tempat lain. Kalau nak beli roti john, belilah dengan Abang Joe tu. Sebab apa? Dia puji pakaian mak cantik. Mak happy dengan dia. Ha? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Kamu berdoa pada Allah dengan tadarru' wa khufiyah. Suara yang lemah lembut. Ni ciri yang pertama. Suara lemah lembut. Wa khufiyah. Tadarru'an. Dengan perasaan rendah diri. Kalau kita ni sedar, kita ni humble. Tuan-tuan, kita ni besar mana pun kita, hebat macam mana pun kita, Hamka pernah menulis dalam bukunya, tidak ada satu makhluk Allah pun di dunia ini yang tidak membawa najis dalam tubuh dia. Nampak macam hebat, nampak besar, nampak ni semua nampak macam-macam. Tetapi hakikatnya kita semua hamba Allah SWT. Yang duk cakap besar, yang ustaz konon-kononnya hebat, dalam perut ni ada najis. Betul ke tidak? Untuk mengingatkan bahawasanya manusia ni hamba Allah. Jangan duk rasa besar sangatlah diri tu. Ha. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, apabila nak berdoa, ingat. Perkara pertama untuk diri saya ingatkan diri saya juga. Mesti bercakap ataupun bertutur berdoa dengan penuh lemah lembut. Kalau kita membaca doa, kalau kita tak tahu, tak rasa apa benda kita baca. Contohlah, kita orang cakap kita. Cakap apa benda pun kita tak tahu. Tapi kalau dia santuni kita dengan perkataan yang baik, santuni kita dengan percakapan yang lembut, kita pun dengar dengan baik. Begitulah juga apatah lagi dengan Sang Pencipta. Kita minta, Ya Allah, ampunlah dosaku Ya Allah. Ya Allah, sepanjang mana aku hidup ni, kau angkat dosaku Ya Allah. Kau jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran Ya Allah. Ini ciri-ciri orang yang bercakap dengan penuh ketadarruan dia. Kerana dia tahu dia hamba, dia bukan siapa-siapa, dia minta Ya Allah. Malu nak minta doa dengan Allah. Kenapa dengan dosa yang dia buat, tak mampu dia nak minta doa dengan Allah. Tetapi dia minta dengan perasaan kehambaan. Ini perkara pertama. Yang kedua, jangan minta dengan keadaan yang belagak kepada Allah SWT. Duduklah dalam keadaan duduk orang meminta kepada orang. Duduklah keadaan hamba meminta kepada Sang Pencipta. Ini duduk pun macam mana? Macam bah duduk. Ya Allah, kayakan aku sekarang Ya Allah. Jangan buat macam ni. Duduklah benar-benar sebagai seorang hamba minta, Ya Allah, berilah rezeki yang berkat dalam kehidupan hamba. Okey, baik. Nampak gayanya kita mesti tanya lagi soalan. Sebab tadi tak ada orang dapat lagi hadiah. Soalan kedua. Allah SWT ajar Nabi dalam kehidupan Nabi, dia banyak berdoa. Nabi banyak berdoa, betul? Betul tak? Dan hakikatnya semua doa-doa yang kita baca hari ini adalah daripada ajaran Nabi SAW yang sampai kepada kita. Persoalannya, doa apakah yang paling banyak Nabi baca dalam sebuah hadis yang Nabi ceritakan? Apabila orang tanya pada isteri Nabi, kana aksaru du'auhu, apakah yang banyak Nabi doakan? Ada satu jawapan yang Nabi yang apa isteri Nabi berikan. Ha, apa dia?
Setiap imam kita mesti baca, selalu baca, tiap-tiap hari pun baca, apa dia? Ha? Ha, sila. Al-Fatihah tu bukan doa. Okey, doa apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Ha, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tu betul tapi tak tepat. Ada satu doa yang mana yang memang Nabi baca berulang-ulang kali, bahkan dalam hadis ni Nabi sebut tidak ada satu perkara pun yang berubah sebanyak perkara ini berubah. Au kama qala, apa dia? Doa berkaitan apa ni? Ha? Ha? Halusinasi? Apa dia? Ayat kursi. Ayat kursi tu pun adalah ayat Quran sebenarnya. Apa dia yang doa yang Nabi baca? Yang hadis menukilkan. Ha? Tak aci Google, eh? Google tak mau. Ha? Nabi doa, ni semua sayang Nabi ni kan? Tadi kita selawat betul tak? Semangat tak kita selawat tadi? Kita dengar sekali lah selawat sekuat mungkin, sesemangat mungkin, mengenangkan apa yang Nabi telah tinggal kepada kita dengan izin Allah SWT. Dapat kita solat hari ni, dapat kita doa hari ni, dapat nikmat keimanan kita hari ni. Ada seorang daripada Yaman datang. Dia kata, aksarun nas, banyak manusia, dia tidak mengerti kelebihan kalimah Allah dalam diri dia. Kerana apa? Kerana daripada kecil dia dapat kalimah itu. Tetapi lihat kepada orang yang bukan Islam. Syekh Mukhtar sebut, kalau orang itu masuk Islam, dia betul-betul rasa perbezaan daripada dia kecil sampai besar ni. Kerana apa? Kerana kalimah Allah telah menenangkan jiwa dia. Tidak ada perkara lain yang menenangkan seperti mana kalimah Tuhan ini. Baik, kita dengar satu. Kita nak selawat sikit dengan laungan yang kuat sikit, boleh tak? Bagi semangat sikit. Boleh? Ha, kita buat sikit je. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semangat ni orang kampung kita ni. Semua keluar suara sampai ke belakang-belakang tu, nampak anak tetap bergegar tu. Tu maksudnya benar-benar semangat. Bagus. Baik. Kita nak tanya balik soalan kita tadi. Kalau benar kita mencintai Nabi SAW, apakah doa yang paling banyak Nabi baca? Ha? Al? Al-Falah? Al-Falah tu apa? Kejayaan? Ha? Ayat kursi. Okey. Kita terus je. Tuan-tuan, setiap daripada kita ada benda ni dalam diri kita. Dan Nabi bagi tahu, iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk, buruklah kesemuanya. Wa iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik, baiklah kesemuanya. Rasanya semua tuan-tuan tahu ni. Semua tunjuk kat sini tadi, betul? Jantung hati kita. Doa yang paling banyak dan antara yang terbanyak Nabi baca seumur hidup Nabi. Ya muqallibal qulub. Nah, sambung. Ah, orang kampung ni pandai belaka ni. Patut tak payah suruh saya lah ceramah lagu tu juga. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kerana tidak ada satu perkara pun yang dibolak-balikkan sebanyak mana hati dibolak-balikkan. Sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni. Siapa kat sini dah bernikah, cuba angkat tangan. Oh, seorang kan? Masya-Allah. Yang lain belum kahwin lagi ni. Muka macam dah kahwin. Belum kahwin lagi. Oh, belum kahwin lagi. Baik, siapa yang dah kahwin, cuba angkat tangan. Aku terasa akak-akak kat belakang tu tak mengaku suami dia. Nanti balik nanti mesti tanya, abang masa apa tak mengaku? Saya duduk tunggu je abang angkat tangan ketat. Angkat sikit je. Ha, tengok abang baju merah tu, begini dia angkat kan. Ha, tu sayang isteri tu. Semua kita dah kahwin, betul tak? Kadang-kala kita nak pergi makan satu kedai pun jadi ya muqallibal qulub juga kita kena doa. Sebab apa? Sekejap-sekejap dia nak makan ni. Abang, yang ni dia lah abang. Kita dah berhenti. Abang, kita tukarlah balik. Gerak lagi. Sampailah satu hari tu cari kedai makan saja. Last sekali makan kat rumah. Masak sendiri. Itu yang terbaik lah. Eh? Jadi itu antara perkara-perkara yang menunjukkan hati ni memang bergerak-bergerak.
Kejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni. Sebab tu Nabi suruh kita ni aksaru min du'ahi. Banyakkan doa ini dalam kehidupan kita. Ya mukallibal qulub sabbit quluban ala dinik wa ta'ati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu, ketaatanmu. Jangan kau bolak-balikkan kepada benda lain, jangan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kalau nak hidup cara Nabi, kalau nak Nabi kita, kita sayang, mesti kita cakap seperti mana Nabi bercakap. Mesti kita doa seperti mana Nabi berdoa. Mesti kita hidup pakai macam mana Nabi pakai. Dalam Syama'il Muhammad, antara ciri-ciri ataupun keadaan-keadaan Nabi Muhammad ketika dia hidup. Bacalah di rumah tuan-tuan. Buka buku taklim ni, baca dalam rumah. Dan insya-Allah akan ada kehidupan ataupun akan ada satu hikmah yang lain akan diberikan dalam keluarga kita insya-Allah. Baik, habis dah dua bahagian. Ada masa lagi kita? Banyak lagi. Ada setengah jam lagi. Okey, soalan kedua pun terlepas hadiah dia. Jadi kita akan pergi soalan ketiga pula. Ah, yang ni senang insya-Allah. Ayah-ayah pun boleh ambil bahagian kalau nak. Muka macam nak, tapi tak nak menjawab. Sebab apa? Takut-takut salah kan? Tak apalah, kita sama keluarga belaka ni. Orang Islam semua. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seterusnya. Nabi SAW disebutkan oleh Imam Al-Fattani tadi tentang sifat ketiga. Dalam dakwah ini yang dibawa menjadi kebergesanan kepada kita untuk hidupkan kehidupan Nabi adalah ilmu dan zikir. Baik, soalan dia adalah, ni dengar betul-betul ni. Apakah yang paling besar dalam hidup ini selepas ni ilmu ni, selepas daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala yang diriwayatkan dalam hadis Al-Abbas. Sebelum kita tanya itu kita tanya dulu Al-Abbas ni siapa dengan Nabi? Al-Abbas, pernah dengar Ibnu Abbas tak? Dia kata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah dengar kan? Al-Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni siapa dengan Nabi? Ibnu Abbas ni siapa dengan Nabi? Assalamualaikum. Ada orang gerak ni. Al-Abbas ni siapa dengan Nabi? Memanglah sahabat. Mung nak main aku kan. Apabila kita sebut Ibnu Abbas, siapakah Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat? Memanglah sahabat, Mat. Memang sahabat Nabi. Tetapi dia lebih daripada sahabat kerana dia ada hubungan apa? Hubungan apa? Hubungan sulit. Astagfirullahaladzim. Hubungan kekeluargaan. Soalnya, siapakah? Apakah hubungan kekeluargaan yang mereka ada ni? Pak saudara? Apa dia? Kuat lah sikit. Orang tanya apa dia, apa dia. Dia lagi selur. Hubungan silaturahim. Kau ni. Memanglah hubungan silaturahim. Tadi hubungan sulit, hubungan silaturahim. Dia adalah hubungan kekeluargaan. Soalan dia, apakah hubungan mereka? Hubungan dia? Al-Abbas ni pak saudara Nabi. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi SAW. Baik. Nabi SAW ditanya oleh Al-Abbas. Pak saudara dia tanya dia. Pak saudara dia jumpa dengan dia. Pak saudara dia tanya dia. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ajarlah aku satu doa yang mana kalau aku boleh minta dengan Allah. Ajarlah aku satu doa. Soalan dia. Kita teka-teki sikit hari ni. Apakah doa itu? Yang mana disebut dalam doa ini, Nabi kata, fa'inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairun minal ilal akhir hadis. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada ini selepas daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Perkara ini nombor dua dalam kehidupan kita. Apa dia? Tuan-tuan, adik-adik, boleh cuba. Kita ambil dua-dua je. Akak-akak mungkin nak cuba. Senyap je, semua malu ke malam ni?
Kau cari orang lain. Tunggu ni Lofa ke? Lofa tak ada. Saya seorang yang main. Baik. Kita tanya. Sekali lagi. Ah, sila. Adik. Apa dia? Ha? Tak tahu soalan. Diahkan kita pula. Eh? Sekali lagi, Nabi SAW bagi tahu perkara ini selepas kalimah kita, selepas akidah kita, keimanan kita kepada Allah SWT, perkara inilah yang terbesar. Yang keduanya yang paling besar, hadis bersama ataupun hadis yang ditanya oleh Al-Abbas kepada Nabi SAW. Apa dia tuan-tuan? Ha, cepat. Ha? Ha? Silaturahim? Bukan. Ha? Apa dia kata? Adik kata apa adik? Tak dengar. Apa dia? Tak tahu. Saya tak faham. Sorry. Baik. Apakah dia yang disebut oleh Nabi SAW dalam doa ini? Semua orang pun ada hari ini benda ni pada diri mereka. Apa dia? Dia bermula dengan huruf A. Ha? Ha? Afiah? Afiah? Afiah tu ke frame eh? Cakap betul-betul? Sebut Afiah ke tadi? Tak sebut? Ha, siapa yang sebut Afiah tadi? Ada? Betul lah jawapan tu. Ha, kenapa tak nak mengaku? Nabi kata, Salillahu al-afiah. Mintalah kesejahteraan ataupun al-afiah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kesejahteraan ini, al-afiah ini bukan bermaksud sihat semata. Kita tengok orang yang kadang-kadang gila di tepi jalan. Kadang-kadang kita tengok orang yang kurang sihat di tepi jalan. Fizikalnya sempurna, betul? Tapi mentalnya sakit. Benar? Dan kadang-kadang ada orang yang cacat ataupun kurang dari segi fizikalnya tetapi akalnya baik, betul? Jadi Nabi SAW suruh kita minta al-afiah ini kecerdasan akal dan juga jasmani. Nabi kata mintalah al-afiah. Salillahu al-afiah. Mintalah pada Allah kesejahteraan. Jadi bila cerita tu terlalu ringkas, bila pak saudara dia datang daripada jauh, contoh macam kita lah, mari daripada jauh nak tanya satu soalan kepada seorang ustaz ataupun seorang alim, kita kata tolong ajar aku satu doa, dia kata mintalah kesejahteraan kepada Allah. Jadi famakas tu ayam, berlalulah beberapa hari lagi, dia jadi tak puas hati. Al-Abbas ni rasa macam takkanlah semudah tu ataupun seringkas tu doa. Lalu dia pergi sekali lagi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, alimni syai'an sa'alahu Allahu Azza wa Jal. Tolonglah ajar aku, wahai Rasulullah, satu doa yang aku boleh minta dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Nabi pun bila dengar soalan tu dua kali, Nabi ini dihormat orang. Dia bercakap dengan orang, dia tak pernah kepala dia berpaling macam ni, dia tak pernah. Kalau dia bercakap orang, dia akan pusing. Tengok kepada orang tu. Kita hari ni dengan ayah kita kata, nak pergi mana? Nak pergi kedai abah, nanti balik lah, pergi. Tak tengok pun ke ayah, tengok adab-adab orang dulu. Adab-adab orang atuk-atuk kita dulu, yang jadi adab dan juga adab yang besar di Malaysia ni apa? Satu adab yang sampai hari ni pun ada. Berjalan, tunjuk tangan, tunduk sikit pula. Betul tak? Ke adik-adik tak buat ni? Mana tak buat ni? Nak rotan sekarang. Mana yang jalan tak tunduk depan orang tua ni? Tengok dia tunjuk kawan dia pula. Ni dia kata. Kita jalan depan orang tua ni ataupun orang yang lebih berusia daripada kita dengan tunduk ni bukan tanda kita menyembah ataupun apa. Tetapi menghormati adab yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa? Ridha Allah fi ridha'il walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Redha Allah itu berada pada kedua ibu bapa kita. Dan marah Allah itu ada pada marah mak ayah kita juga. Jadi kalau mak hari ni marah kita ni, adik-adik dengar sini. Ya, tengok sini lah. Kamu suruh panggil mari depan. Kalau hari ni, adik-adik banyak buat mak sakit hati, pergi minta maaf, balik ni minta maaf terus, cium sebelum naik kereta lagi. Cium pipi mak depan orang ramai, cakap minta maaf mak. Saya banyak salah dengan mak. Kerana apa? Kerana Tuhan memarahi orang yang biadab dengan mak ayah dia. Jadi jaga betul-betul. Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Masih baik faham. Jadi minta maaf dengan mak. Cium tangan mak. Cakap ampunkanlah dosa anak. Atau ampunkanlah dosa abang. Sebab apa?
Abang takut Allah marah dekat abang. Cailam tangan ayah, cium pipi ayah walaupun ayah banyak janggut putihnya, tajam bulu-bulunya, ciumlah pipinya. Kerana ada satu saat nanti tidak dapat dicium lagi pipi ayah kita. Akan sampai satu saat yang kita akan teringat-ingat akan doa ayah dan mak kita. Yang mana yang dah kehilangan mak dan ayah, dia tak, dia fahamlah benda saya cakap. Kerana apa? Kerana tidak ada satu doa yang akan dihalang. Dan seseberkat tanya jumpa dengan ulama. Ulama-ulama sekarang dia kata apa? Wahai Maulana, doalah kat saya, ustaz doakan saya. Dia kata mintalah doa pada makmu kerana doanya lebih mustajab untukmu berbandingku. Benar apa yang dia cakap. Jadi kalau tak minta maaf, minta maaf tak dengan mak ni sebelum tidur? Minta maaf ke tak minta maaf? Yalah engkau. Mana yang tak minta maaf? Cuba angkat tangan yang minta maaf dekat mak dia. Yang dah tua-tua ni pun sama lah. Ah, ingat apa, ada janggut, ada bisai tebal boleh lepaskan diri. Tidak, sama. Kalau tak mesej mak, tak pergi melawat mak, jangan anggap kita seorang Muslim yang baik. Kerana apa? Nabi SAW sewaktu peperangan Badar, apabila Abu Ubaidah bertempur dengan ayah dia sendiri kerana ayah dia bukan Islam, apa yang Nabi kata kepada dia? Apa yang Nabi tanya kepada dia? Walaupun orang itu bukan Islam, Nabi masih menghormati. Nabi tanya kepada Abu Ubaidah, la'allaka tudkhilu min sya'ni abika syai'an. Ada tak apa-apa dalam hati kamu yang menyebabkan kamu sedih pada ayah kamu hari ini? Nabi saja dia tanya, bukan Nabi tak tahu bahawasanya ayah dia orang kafir, tapi Nabi nak bagi dia luah. Nabi sayangkan kepada sahabat dia. Abu Ubaidah jawab apa? Laqad 'alimtu min abi. Aku tahu sesungguhnya daripada ayahku. Ailman wa hilman wa fadlak. Dia seorang yang lembut ayahku ni. Dia seorang yang berilmu ayahku ni. Dan dia juga seorang yang banyak memberi manfaat pada orang kampung ayahku ni. Tetapi satu perkara aku sedih kepada ayahku. Hari-hari wa arju ayyahdi Allah ila al-Islam. Hari-hari aku minta supaya ayahku masuklah dalam Islam. Masuklah dalam Islam. Hari-hari ayahku minta. Aku minta untuk ayahku hari-hari masuk dalam Islam, tetapi lakin lamma mata alaih. Tetapi aku melihat dia mati dalam kekufuran. Ahzanani, aku sedih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir punya ayah pun Nabi beri peluang untuk dia bercakap ataupun Nabi beri peluang untuk dia muliakan ayah dia, apatah lagi orang yang Islam yang mana mak dia daripada kecil duk bedah aja alif bata, sa 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 baca s pula, memanglah kedewatan. Kalau ini tidak dapat kita nampak sebagai satu cara kehidupan Nabi SAW, jangan mimpilah untuk dipanggil sebagai seorang mukmin yang sejati. Jadi kepada ayah-ayah pun, saya ingatkan pada diri saya sendiri. Telefonlah mak tu. Ziarahlah mak tu. Kerana dengan keberkatan mak itu memudahkan dan mendekatkan kita sebagai anak kepada Allah SWT. Baik, tu cerita kat mana dah tadi? Banyak dah. Ni sedih ke tak sedih ni? Kalau tak sedih nak cakap lagi pasal mak ayah ni. Dah sedih ke? Dah insah ke belum insah ni? Muka macam tak insah lagi ni. Mana ayah ada kat sebelah tu ke? Cium ayah sekarang. Kenapa kita tak boleh, kenapa tuan-tuan? Bila ulama ditanya tentang mengapa susah untuk seorang itu dia mengamalkan kehidupan Nabi SAW. Kenapa sebenarnya antara perkara berat ataupun perkara besar yang kita ni susah nak buat amalan seperti mana amalan Nabi SAW? Satu perkara, ulama-ulama semua menyebut kerana banyaknya kemaksiatan yang telah dinormalisasikan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Hari ni kita buka TV. Siapa ada TV kat rumah dia? Cuba angkat tangan. Siapa ada TV? Oh, ramainya ahli kampung ni tak ada TV kat rumah dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ha, yang ada TV ni kan. Kadang-kadang kita buka 2 minit terus kena nampak satu orang tak pakai tudung dan kita tidak merasa apa-apa. Bahkan anak kita pun tengokkan kita, kita mengia, kita diam saja. As-sukut alamatur redha. Diam ni tanda dia redha ataupun tanda dia terima perbuatan ini. Jadi kalau hari ni buka TV nampak aurat wanita ataupun aurat lelaki, bagi tahu ataupun tutup TV ni. Tutup TV ni, bukalah siaran-siaran yang hanya memberi kebaikan kepada kita dan keluarga. Ni pun juga sunnah Nabi ni, jaga keluarga ni. Jangan biar anak-anak kita duk tengok rancangan apa benda tak tahu dalam TV ni. Jangan.
Jangan biar mereka diisikan dengan perkara-perkara yang lara terlalu banyak. Jangan. Kenapa? Nabi SAW beritahu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita ni kalau kerja bukan main di ofis pejabat, atur semua benda begini begitu. Marah lagi orang tak boleh buat kerja. Anak kita tu buat maksiat dalam rumah, langsung kita tak rasa apa-apa. Adakah ini kehidupan yang Nabi SAW tinggalkan? Adakah ini kehidupan yang Nabi bermati-matian juangkan? Nabi ni dia punya cerita untuk sampaikan agama ni sampai ke isteri dia pun. Dia tak doa sebanyak mana dia doakan untuk umat ini. Menangis Aisyah dengar. Kata, apakah yang paling banyak baginda doa? Dia kata, aku doa banyak untuk umat aku. Sahabat-sahabat Nabi sedih, kenapa? Nabi bagi tahu, kamu bukan saudara aku. Saudara aku adalah mereka yang mengamalkan kehidupan seperti aku, tapi dia tak pernah melihat aku. Dia mengamal, dia mendengar, dia melaksanakan apa sahaja yang aku suruh, walaupun dia tak pernah dengar daripada mulut aku yang aku bercakap. Sedih sahabat bila dengar Nabi sebut macam ni. Kasih dan cinta Nabi kepada kita ni, Allah sahaja yang boleh memberi besarnya akan perkara ini. Maknanya besar sungguh doa Nabi SAW kepada kita semua ni. Hari ni dulu, kalau ada satu kaum Nabi, kalau dia buat dosa, dia kena pergi bunuh diri dia. Faktulu anfusakum. Bunuh diri kamu. Hari ni ada tak kena bunuh diri kita kalau kita buat dosa? Ada. Keramai dah mati kat kampung ni sebab bunuh diri kerana dosa-dosa dia. Kalau ada perintah ini, saya rasa saya pun akan mati cepat. Kenapa? Dosa yang kita buat begitu banyak. Tetapi Nabi doa apa? Ya Allah, bagilah peluang pada umat aku ini. Kalau dia buat salah, bagilah dia minta maaf dengan Allah. Bagilah peluang pengampunan kepada mereka ini. Jadi ini antara perkara yang terbesar yang Nabi doakan untuk umatnya. Dan antara yang lain tuan-tuan, satu perkara lagi yang benar-benar kita ambil ringan dalam masyarakat kita adalah untuk bercakap lagi dan lagi mengajak manusia kepada Allah SWT. Perbezaan kita dengan umat, apa beza? Ni nak tanya ni, satu semua orang, cuba kita fikir-fikirkan. Apa beza kita dengan umat dulu? Ha, apa beza dia? Tak tahu. Apa beza kita dengan umat terdahulu? Ha? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang perkara ini. Dan saya rasa semua orang pun pernah dengar ayat ni. Apa bezanya kita yang dikatakan sebagai khairul ummah, sebaik-baik ummah? Apa beza kita dengan umat-umat terdahulu ni? Ha? Handsome? Awak dah handsome. Ha? Apa dia? Apa beza kita? Pernah tanya tak soalan ni? Ha, adik pakai suku hitam, baju hitam lah. Apa dia? Bisik-bisik kau orang, kita panggil dia, dia tunduk tau. Dia nangis sebab sedih beritahu pasal kedosa pada mak tadi. Ha? Apa beza kita tuan-tuan dengan umat-umat yang terdahulu? Ha, sila. Kuat sikit sebab suara tak dengar. Ha? Gau pala pula. Ha, cepat-cepat kuat sikit. Ha? Ha. Apa dia? Ha, mai depan ni, mai. Nak dengar jawapan adik, mari lah. Mai, tak apa, jangan malu sekarang, mai. Tuan-tuan, nampak je macam ni. Ni akan jadi the next kadi dalam kampung kita ni. Ni next imam dalam kampung kita ni. Sebab tu anak-anak ni kena ramai kat masjid ni. Ramai sini. Nampak pun muka Mutuk Bilal ni, ha. Apa dia? Ha. Beriman kepada Allah. Ha, bagus. Tapi tak berapa tepat lah pergi. Duduk depan ni. Ustaz nak tengok depan ni. Budak-budak kecil semua jaga-jaga eh. Saya nak panggil semua mari depan. Oh, dia lagi pergi belakang. Baik. Beriman tu benar. Umat-umat terdahulu juga beriman kan? Tapi apakah yang membezakan kita? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Semua orang tahu ayat ni. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ha, sambung. Aku keluarkan kamu semua ni adalah umat yang terbaik yang pernah aku keluarkan. Siapa keluarkan ni? Allah keluarkan. Apa benda yang hebat sangat? Ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar, yang mana dia mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Jadi hari ini kalau ada orang datang depan rumah kita, dia ketuk pintu, dia kata assalamualaikum, boleh tak saya nak minta 5 minit untuk ingatkan kita sama-sama kepada Allah. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan ikutlah pergi masjid. Kenapa? Tak jumpa dalam dunia ni orang semata-mata datang dekat kita nak cakap, boleh tak kita sama-sama ingat kepada Allah 5 minit. Pernah jumpa? Pernah tak sepanjang hidup kita ini kita jumpa satu geng ataupun satu golongan yang datang hanya semata-mata nak cakap tentang kebesaran Allah? Tuan-tuan dengar dan pergilah ikut kumpulan ini. Kenapa? Akan sampai satu zaman, Nabi kata, kunna fi jahiliyatin wa syar, faqad ja'ana Allahu bihadzal khair. Ada seorang sahabat bagi tahu, tanya kepada Nabi, kami ini duduk dalam keadaan yang baik sekarang ni. Sekarang ni kita duduk dalam keadaan yang baik. Dulunya tidak baik, sekarang ni baik. Faqad ja'ana Allahu bihadzal khair. Allah Subhanahu taala akan hantar lagi dah benda yang tak baik selepas ini. Sebab bila dia sekarang ni sahabat, seorang sahabat saya lupa nama beliau, tetapi dia ni suka sangat, sayang sangat kepada suasana yang ada dengan Nabi ni, sampai dia fikir, lepas ni macam mana hubungan ni? Lepas ni macam mana bi'ah agama ni? Akankah adakah akan rosak ataupun akan baik? Dia tanya kepada Nabi. Lepas ni ada lagi tak zaman ni ataupun berterusan ke tidak benda baik ni? Nabi kata, akan ada. Wa fihi dahan, tetapi dalamnya ada kekeruhan, ada percampuran. Akan sampai satu zaman nanti nampak macam betul tapi pelik. Wa fihi dahan. Lepas tu bila Nabi kata ada keruh, sahabat tanya, "Wa ma dahanuhu ya Rasulullah?" Apa yang keruh tu? Kaumun, Nabi kata, satu kaum, yastannuna bighairi had, yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Ta'rifu minkum wa tunkir. Satu kaum yang mana dia akan menyeru selain daripada apa yang Nabi buat. Rasa-rasa ada lagi, ada dah ke zaman kita ni? Nampak macam golongan ni baik tapi dia seru pada benda yang tidak berapa baik. Ta'arifu minhum wa tungkir. Sebahagian dalam ajaran dia betul, sebahagian lagi tu salah dalam perkara yang dia bawa. Lepas tu bila sahabat tanya, saya pendekkan, sahabat tanya, wama ta'muruni an adrakani dhalik. Kalau aku hidup zaman itu ya Rasulullah, apa yang patut aku buat kalau aku bertembung dengan orang-orang macam ni? Sebab apa? Nabi sebut lagi sebelum tu, Nabi kata akan sampai selepas daripada zaman tu, akan sampai pula satu zaman, du'atu ila abwabi jahannam, akan sampai pendakwah-pendakwah daripada Islam ni yang menyeru anak-anak ke neraka, yang menyeru manusia-manusia masuk neraka, akan sampai satu zaman. Lepas tu sahabat tanya, aku nak kena buat apa kalau aku jumpa dengan orang-orang macam ni ataupun golongan-golongan macam ni? Nabi bagi tahu, tinggalkan, i'tazil tilkal firqullaha, tinggalkan semua firqah-firqah ini, tinggalkan semua kumpulan-kumpulan ini. Walau anta udda ala asli sajarah wa anta ala zalik, walaupun terpaksa kamu makan kayu akar pokok-pokok, kamu makanlah. Hatta yudrika kal maut, sampailah kamu mati, kamu berpegang kepada kalimah Allah Subhanahu taala, jangan tersimpang terpesong selain daripada ini yang Nabi bawa ini. Boleh faham ke tu? Nampak serius sangat semua muka ni. Ialah benda berat kan kita cerita kan. Memang akan zaman ni dia akan lebih teruk, lebih teruk, lebih teruk. Kenapa? Nabi pun sebut sedemikian. Tapi apa yang kita kena buat? Adakah kita mengikut aluran yang berlaku ataupun kita menyimpang mengambil perkara yang lain? Kita bertetaplah di atas apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita benar-benarlah pasakkan keimanan yang mana ditunjuk oleh Nabi SAW. Sebab tu ada satu hadis yang masyhur, Nabi bagi tahu, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, addu 'alayha bin nawajiz. Kepada kamu sunnahku, Nabi kata, aku tinggalkan untuk kamu sunnahku. Nabi ini dia tak tinggal benda lain. Ni sekarang ni orang buat, hari ni orang kata apa? Ni sunnah je, tak payah buat pun tak apa. Pernah dengar? Ni sunnah je ni, tak apa, tak payah buat.
Nabi kata, aku tinggalkan ini untuk kamu. Kalau ayah ni tinggalkan harta untuk anak dia, maksudnya penting ke harta tu di sisi ayah dia? Penting. Tapi Nabi tinggalkan perkara yang lebih besar, lebih penting daripada harta. Nabi kata, aku tinggalkan kepada aku sunnah-sunnah aku. Berpeganglah kepadanya. Gigitlah dia dengan gigi apa? Gigi susu pula dah. Bukan gigi susu, gigi garham, gigi belakang. Sebab apa? Gigi kita yang paling kuat di mana? Gigi paling kuat? Di sini ke? Di mana gigi kita yang paling kuat? Siapa cakap gigi paling kuat gigi garham? Nabi dah cakap, kau tunjuk kawan kau pula. Addu alaya bin nawajiz. Nabi suruh gigit dengan gigi garham ni bermaksud gigit betul-betul. Pegang sungguh-sungguh. Perumpamaan Nabi ini. Jadi kalaulah nampak hari ini pakaian-pakaian orang western, orang-orang barat tu lebih mencuit hati kita, menggembirakan kita untuk pakai dia, cek balik keimanan kita. Kenapa? Pakaian tuan-tuan pakai ini hari ini, sesungguhnya semuanya adalah di dalam ataupun dipersetujui oleh ulama dan juga ada dalil-dalil yang diberikan oleh para mufassirin kita. Ni kopiah kita pakai hari ini ni. Walaupun ada hadis yang jelas Nabi bagi tahu fa'alaihi imamatu sauda, Nabi memakai serban warna apa? Warna putih, warna putih. Ada juga warna putih, tapi yang paling masyhur Nabi pakai serban warna apa? Hijau pula dah. Aswad, aswad warna apa? Hitam Nabi pakai. Tapi kita pakai hari ni warna putih, warna antara Nabi yang Nabi suka. Dan kata Imam Al-Banni rahmatullahi alaih, Nabi Imam Al-Banni menyebut tentang tutup kepala ini. Dia kata, ini adalah antara min sabatus salihin, antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang soleh. Jadi kalau ada peluang pakai kopiah, pakailah kopiah. Nak pakai kopiah macam Ustaz Abdul Samad pun boleh, nak pakai songkok pun fayatafaddal mashkura, tak ada masalah. Tutuplah kepala kita. Sebab tu saya dulu selalu tanya, tak pernah dengar pun Nabi ni tutup kepala ke apa. Sebenarnya bukan tak pernah dengar, kita yang tak cari betul-betul. Jadi kalau benar sayang kepada Nabi, kalau, tapi jangan terasa pula yang mana tak pakai kopiah malam ni. Kita cakap ni sebagai peringatan untuk diri kita. Saya pun ada juga waktu-waktu yang tak pakai. Tapi kalau boleh kita perbanyakkanlah pakai. Kenapa? Ini izzah, ini ketinggian, kebesaran dalam Islam. Untuk orang lelaki lah. Sebab apa? Ini ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai akhirnya, kita ni 8.50 dah. Kita terima satu soalan lah. Ataupun boleh buka soalan? Ke tak boleh? Boleh. Saya terima satu soalan. Ada apa-apa nak tanya, silakan. Apa nak tanya soalan? Oh tak. Ada apa-apa soalan nak tanya? Soalan-soalan yang berkaitan dengan keluarga saya tak nak jawab lah. Ya? Kaitan diri dan juga agama sahaja, insyaAllah. Ada apa-apa? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita nak bagi hadis lain. Baik, tak ada lah tu. Diam je ke semua. Okey. Ada ke? Tak ada? Baik. Tuan-tuan, saya akhiri dengan satu cara. Nabi SAW pesan kepada kita bagaimana cara untuk hidup. Bagaimana pembawakan hidup kita di dunia ini? Akhirlah ni. Kalau tak dapat yang panjang-panjang kat depan tadi, kita ambil yang ni, bawa balik yang ni. Kerana ini antara cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpan dalam hati, simpan dalam fikiran, sematkan selama-lamanya. Semoga Allah SWT beri saya kebaikan daripada ingatan-ingatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Atau abidus sabil, kamu nak duduk di dunia ini, betul? Kita nak duduk tak di dunia ini? Kalau tak nak pun kita dah ada dah di sini sekarang ni. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Duduklah kamu di dunia ini dalam keadaan seperti orang yang asing. Atau abidus sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Maksudnya apa? Jangan kumpul harta banyak-banyak. Jangan ingat ini tempat yang lama kita nak duduk. Ini sementara sahaja. Ini cara Nabi suruh hidup di dunia ini. Kemudian Nabi kata, perumpamaan yang dia cakap ni, Nabi kata apa? Hidup kita ini seperti mana kita akan singgah di bawah pokok.
Duduk bawah pokok sejak, itulah dunia. Duduk sekejap aja berteduh. Summa tarakaha, kemudian dia teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Untuk pulang ke rumah mana? Rumah akhirat kita esok-esok. Hiduplah di dunia ini sekadar-kadarnya sahaja. Jangan melampaui, jangan hulu dalam apa yang kita nak buat. Hulu dalam bab ibadah, sungguh-sungguh, semayang, betul-betul nak cari ilmu, tak apa. Tetapi jangan melampau dalam hal ehwal kehidupan mencari hal dunia ni. Jangan. Sekadar-sekadarlah. Boleh? InsyaAllah. Nah, faham ke tak faham ni? Tak faham? Baiklah, saya rasa sekadar itu dulu. Saya mohon maaf sekiranya ada tersilap, tersalah kata. Semoga Nabi SAW ni sentiasa menjadi manusia yang pertama kita cintai dan sayangi. Dan sentiasalah kita ni duduk dalam keadaan yang menimba ilmu, mencari ilmu dan risalah an-nubuwah selama mana jasad dikandung badan. Sekali lagi saya minta maaf salah silap, minta maaf lewat sampai sedikit. Dan semoga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.